Alright, jadi ini video pertama gue mau review sepatu lari dari Adidas Indonesia. Karena gue memakai Adidas selama kurang lebih 2 tahun dan belum pernah buat review. Sampai akhirnya ada 2 produk di depan gue yang benar-benar menjadi momok perbincangan. Atau yang ada keresahan di hati gue untuk ngasih tahu lo bahwa 2 produk ini keren banget. Gua sama Adidas itu dimulai dari pertama kali gua pakai teneng ini. Ini adalah Ultra Boost PB. Jadi pertama kali gua masuk Adidas, gua cobain ini. Ini sebelum dikontrak Adidas juga ya. Jadi kita sebagai influencer atau brand ambassador, kalau gue nggak mau asal milih brand because you know, gua harus cocok dulu. Apalagi ini buat sport, buat lari yang jauh. Abis itu gua mencoba untuk pakai Adidas karena menurut gua dia punya teknologi yang kedepannya akan banyak lebih bisa menguntungkan gue sebagai jatuhnya apa ya, bukan atlet beneran tapi menuju atlet-atletan. Jadi gua pakai ini sebelum dikontrak Adidas pun gua pakai ini Ultra Boost PB dan itu udah enak banget. Nah, teknologi di sini yang paling cocok menurut gua, satu lagi nih ya, buat teman-teman para pelari, menentukan sepatu itu harus cocok-cocokan. Nggak semuanya sama, nggak semuanya bisa disamaratain. Jadi harus cocok sesuai dengan karakter kaki lo. Nah, karakter kaki gue tuh cembung gini, guys. Gimana sih? Gini. Ya. Karakter kaki gue tuh cembung gini. Jadi, gue memilih ini karena dia punya penopang di sini. Teknologi ini. Kelihatan nggak sih? Nah, ini setelah gue lihat dan gue rasain, ini cukup membantu gue dalam berlari, efisiensi dalam berlari, dan teknologinya sangat membuat tenaga tuh bisa dipress gitu. Jadi nggak terlalu banyak tenaga untuk lari 42 kilo waktu itu, kaki nggak cepet capek. Nah, terus akhirnya gue dikontrak Adidas dan gue mencobalah mencari tahu ada produk apa di Adidas. Salah satunya adalah Adizero. Adizero RC2 ini kenapa gue coba pilih karena dia ringan banget untuk lari 5 kilo atau yang speed atau yang 10 kilo buat gue cocok. Tapi ternyata ini banyak juga dipakai untuk para pelari top dunia untuk maraton. Nah, tapi untuk kaki kayak gue yang cembung tadi ini kurang pas karena tiba-tiba tuh kaki bisa sakit, jari tuh bisa kram atau di gue ya. Terus tumit itu juga bisa sakit. Terus banyak hal yang tidak cocok dengan gue di Adizero RC2 ini. Nah, terus gue berpikir kenapa para pelari top itu bisa ya? Maksudnya emang karakternya kah atau gimana? Akhirnya gue cari tahu, berarti emang nggak cocok karena dia punya teknologi di sini. Ya, busanya itu tidak terlalu besar, jadi saat napak dipakai lari itu akan mengakibatkan tumpuan kaki terhadap aspal misalnya, atau lo lari yang jauh, nanti lama-lama tuh bisa capek gara-gara hal tersebut. Tidak ada pendorong lebih seperti Ultra Boost PB karena dia punya ini, kelihatan nggak ya? Tak, ya ini yang membedakan. Jadi gue lebih cocok Ultra Boost PB waktu itu. Nah, akhirnya saya dikontrak Adidas dan saya langsung jatuh cinta sama ini, Ultra Boost 2021. Nah, ini produk terbaru dari Adidas, Ultra Boost. Ini kakaknya ini. Ultra Boost 21 ini dipakainya enak banget. Gue dapet PB juga kemarin 21 kilo karena lagi persiapan untuk Boston Marathon. Terus tiba-tiba gue merasa bahwa wah, ini udah yang terbaik nih. Jadi buat teman-teman semua yang lagi coba lari atau sekarang baru mulai untuk lari, ini salah satu sepatu rekomend gue buat teman-teman ambil.
karena teknologinya semua di sini baru, terus bikin kaki lo tidak cepat capek, itu yang paling penting, dan efisiensi tenaga bisa dari mana aja, bisa mendarat landing dari sini atau yang biasa landing dari depan, itu sama aja. Nah, teknologi di sini kalau bisa dilihat, aduh kotor ya, enggak ya, ya gitu deh, teman gue nih enggak nyuciin, namanya Ongki, Bongki, ya enggak. Nah, teknologi di sini itu menurut gue udah perfect banget, cuman memang rada berat. Nah, waktu itu tuh gue berpikir bahwa mungkin enggak ya kalau Adizero, mimpi gue, kalau Adizero punya Sol atau apa ya, ngomongnya apa sih kalau bawah ini? Sol kan? Gue mimpi kalau Adizero itu punya Sol seperti Ultraboost dan teknologi seenak ini, seempuk ini, tapi ringan gitu. Dan mimpi gue terjawab. Akhirnya ada dua sepatu canggih ini. Tet! Jadi ada dua Adizero di depan gue yang menurut gue ini fenomenal banget dan gue jatuh cinta. Dan maaf ya, Ultraboostku. Aduh, gimana nih? Sorry ya, Ultraboostku. Sorry ya, Adizeroku yang ini. Dan Adidas langsung mengeluarkan mimpi gue. Bukan Adidas, dengerin mimpi gue, doa gue nih. Dia langsung ngeluarin ini. Adizero Boston 10 untuk Boston Marathon gue 2021 nanti. Tanggal 11 Oktober di Boston. Itu apaan tuh, boy? Astagfirullahaladzim, kaget gue. Gue akan bahas dua sepatu fenomenal ini, ya. Kenapa? Karena ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk beli sepatu buat lari ke depannya. Setelah yang tadi ada Ultraboost PB, yang tadi ada Ultraboost 21, yang tadi ada Adizero RC juga, yang gue kasih lihat semua contohnya. Mungkin bisa jadi pertimbangan baru buat teman-teman yang baru mau lari atau yang lagi mau improve waktunya atau yang mau makin cepat lagi larinya. Why? Karena dua sepatu ini punya teknologi terbaru dari Adidas. Nah, gue bahas tentang Adizero Boston 10 dulu ya. Adizero Boston 10 ini, lihat ya, look at that. Look at that ya. Desainnya itu gue suka banget. Kenapa? Cocok banget sama lo semua yang punya kaki. Dan fit di kaki tuh bagus banget. Pas banget modelnya, tidak berlebihan. Sangat ringan. Ini sangat ringan banget. Terus tali-talinya juga itu tidak bikin sakit di kaki karena kekencengan, karena dia teknologi di sininya ya, ini ya. Ya ini tuh enak banget. Gua kemarin pakai kurang lebih udah lari pakai ini langsung 36 kilo. Itu lari di Kintamani rasanya enak banget, Bos. Awal dipakai gara-gara gua pakai yang sebelumnya, Ultraboost 21, ngerasain ini nih kayak aduh enak banget deh, empuk banget. Terus ini juga punya teknologi terbaru di bawah sini, solnya. Yang tadi gue bilang itu ada Lightstrike Pro untuk mengoptimalkan cushioning dan Lightstrike Eva untuk durability-nya. Bikin gue nyaman dan gak gampang pegel pas lari, coy. Jadi ini tuh bener-bener top banget. Terus ada Energy Roach yang memberikan efek pair yang responsif di setiap hentakan lari. Serta grip kokoh dari karet Continental membuat lari gue makin cepat. Ya, jadi nih teman-teman semua yang tadi gue jelasin lewat VO, anjing dikasih tahu dong. Pokoknya ini gripnya juga enak banget. Grip Continentalnya top abis. Yang jelas pairnya ini bikin lari lo makin cepat. Nah, teknologi di sini udah ringan. Terus dia bikin, Adidas bikin ini menjadi sepatu yang menurut gue bisa bikin 42 kilo itu terasa nyaman, aman, tentram, nyaman, senyum seperti ini. Jadi lo finish akan seperti bos besar. Tapi Adidas tidak berhenti di situ saja, kawan. Dia menciptakan satu lagi namanya Adizero Prime X.
Nah, tapi untuk ini masih kemarin gue sempat baca juga ada problem. Tapi ini gue mau bahas dari segi gue, dari segi awam, bukan pro atlet. Yang dimana, aduh, teknologinya juga keren banget. Oke, ini udah keren. Ini tambah keren. Gue tahu banget ada satu kompetitor besarnya dia, lawannya dia yang sudah duluan menciptakan macam model seperti ini, ya kan? Tapi ini beda dari kompetitornya. Menurut gue, teknologi di sini namanya Light Strike Pro yang ada juga di Boston 10. Ya, ini ada juga nih. Sama-sama punya teknologi yang luar biasa. Cuman ada keuntungan lebih untuk yang bisa, ingat, yang bisa basic lari dengan baik dan benar. Kalau ini semua orang bisa pakai, kalau ini tidak semua orang bisa pakai. Kenapa? Karena saat tapakan atau landing kalian saat lari tidak benar, ini bisa mengakibatkan keceklik. Ya, keceklik lagi apa lagi? Cedera, ya. Kita bedain ya solnya. Ini jauh banget. Ini sangat tinggi seperti wanita berhak sepatu hak. Cuman teknologi itu bisa saat gue pakai rasanya enak banget kalau lo ngerti teknik berlari dengan baik dan benar. Jadi teman-teman kalau mau beli ini harus punya teknik lari yang baik dan benar. Kalau tidak berbahaya karena nanti bisa mengakibatkan cedera. Kenapa gue bilang seperti itu? Ini membuat kalian akan lebih efisien lagi dalam berlari. Ini membuat kalian lebih enak lagi dalam berlari. Teknologi pernya di dalam ini juga sangat luar biasa. Grip dari Continental juga, ini juga sangat keren. Nah, tadi gue bilang ini mau mendarat dimanapun enak banget landingnya, empuknya. Itu dia dua review sepatu menurut gua tentang Adizero yang luar biasa dan gua sekarang jatuh cinta dengan Adizero Boston 10 dan Adizero Prime X. Jadi gua tim Adizero saat ini karena teknologi yang dibuat sama Adidas itu sangat-sangat keren. Oke, ini gua lupa. Soal desain ya. Desainnya ini keren banget. Dia punya leathernya, kulitnya luarnya itu tembus pandang. Jadi kalau pakai kaos kaki warna putih, hitam itu pasti bisa kelihatan. Atau yang warna-warni bisa kelihatan. Dia ada dua, ada beberapa varian warna. Kalau nggak salah ada yang putih. Dan ini yang biru yang terbaru. Ini meringankan sekali. Kalau dibandingkan dengan Boston 10, ini lebih ringan. Jauh lebih ringan. Dan kemarin gue bisa mendapatkan PB tanpa harus ngos-ngosan dengan zone 2 itu udah dapat PB, lu bayangin zone 2, heart rate gue zone 2 dapat PB karena tadi efisiensi dalam berlari dibantu sama teknologi di bawah sini yaitu sol yang luar biasa. Teknologi sepatu itu semakin lama semakin naik terus, jadi teman-teman langsung aja datang ke websitenya, ada di adidas.co.id juga, terus teman-teman bisa ke toko resmi Adidas Indonesia, ada di beberapa mall di Jakarta, di Bali juga ada, di Surabaya dan lain-lain. Silakan datang karena menurut gua kalau yang suka lari, yang suka olahraga harus update untuk sepatu karena teknologi tiap tahunnya itu terus dikulik atau dicari terus sama Adidas untuk mendapatkan waktu-waktu yang terbaik untuk para pelarinya. Oke, mungkin itu aja review dari gua tentang Adizero Boston 10 dan Adizero Prime. Oh iya, gua mau kasih lihat kalau larinya Adizero 10 seperti ini ya. Lihat pernya, lihat teknologinya di sepatu ini dan ini gampang banget untuk digunain dan mempermudah. Bisa dibandingin ya dengan Adizero Prime X, teman-teman. Seperti ini kalau dibandingin atas dan bawah. Dan untuk harga, yang ini harganya ting-ting. Yang ini harganya ting-ting. Jadi silakan pilih sendiri
mana yang kalian suka, mana yang kalian mau, mana yang kalian cocok. Karena balik lagi, sepatu lari itu cocok-cocokan, jangan dipaksa, jangan ikut-ikutan. Kalau gue sebagai brand ambassador Adidas harus memberikan informasi sejelas-jelasnya, karena supaya kalian bisa memilih dengan baik dan benar. So good luck for you. Kalau ada sepatu lari terbaru lagi, nanti akan gue review. This is first time my review tentang sepatu lari, because I'm Adidas.